Pesawat tempur F-16 pertama milik Angkatan Udara Republik Singapura yang telah di-upgrade diharapkan akan diserahkan ke negara pada tahun depan. Upgrade pesawat tempur F-16 Singapura dilakukan oleh Lockheed Martin dan ST Engineering Aerospace dengan nilai pekerjaan upgrade diperkirakan $40 juta per pesawat. Angkatan Udara Singapura memiliki 62 unit jet tempur F-16CD Block 52. Ada 14 unit pesawat ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Luke di Arizona, Amerika Serikat, sementara 48 pesawat ditempatkan di pangkalan udara domestik. Pengerahan sejumlah pesawat ditempatkan di Amerika Serikat untuk tujuan pelatihan. Total 48 unit pesawat F-16CD milik Singapura beroperasi di 3 pangkalan udara di republik tersebut, yakni pangkalan udara Changi dan pangkalan udara pusat. Dilansir zonajakarta.com dari Defense Security Asia, Singapura merupakan pengguna pesawat F-16 terbesar di kawasan Asia Tenggara, pengguna jet tempur satu kursi di Asia Tenggara termasuk Thailand dan Indonesia. Upgrade pesawat F-16 Singapura yang diperkirakan menelan biaya $2.4 miliar, termasuk melengkapi pesawat F-16 Singapura dengan radar baru dari ANAPG-83 Active Electronically Scanned Array, AESA, saat ini, hanya jet tempur Angkatan Udara Singapura yang menggunakan radar AESA. Selain dilengkapi dengan radar AESA baru, pesawat F-16CD Block 52 Singapura juga akan menerima peralatan baru yang terdiri dari komputer misi baru, Joint Helmet Mounted Chewing System, JHMCS, yang memungkinkannya untuk diintegrasikan dengan sistem penerbangan ke rudal udara ke udara AIM-9X serta rudal GBU-38 Joint Direct Attack Munition, JDAM. Selain itu, pesawat F-16 Singapura yang ditingkatkan juga akan mampu membawa dan meluncurkan bom berpanduan ganda GBU-49/50 Enhanced Pathway 2 dan rudal senjata sensor fus CBU-105. Sistem JHMCS baru untuk pesawat F-16 akan menggantikan sistem DASH, Display and Sight Helmet, yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Israel Elbit Systems yang digunakan oleh pesawat F-16 Singapura. Amerika Serikat memasok 62 unit pesawat tempur F-16 ke Singapura antara tahun 1998 dan 2003. Pesawat F-16 Angkatan Udara Republik Singapura juga dikatakan menggunakan sistem Electronic Warfare Suite buatan Israel, namun sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak manapun di Singapura. Republik Singapura adalah salah satu dari 3 negara di Asia Pasifik yang mengupgrade jet tempur mereka. 2 negara lainnya adalah Taiwan dan Korea Selatan. Dikutip zonajakarta.com dari laman Lockheed Martin, perusahaan mengklaim F-16 terbaru dan tercanggih yang dilengkapi dengan kemampuan baru berdasarkan konfigurasi F-16V yang canggih. Ini menyediakan struktur pesawat baru yang bertahan 50% lebih lama dari pesawat F-16 produksi sebelumnya. Biaya siklus hidup yang terjangkau memungkinkan F-16 untuk tetap menjadi yang terbaik di antara jet generasi keempat. F-16 produksi baru memanfaatkan peningkatan struktural dan kemampuan yang memastikan armada F-16 internasional dapat beroperasi hingga tahun 2060 dan seterusnya. F-16 Block 70/72 menggabungkan peningkatan kemampuan, terutama radar aktif electronically scanned array, AESA, yang canggih dengan arsitektur avionik baru, dan peningkatan struktural untuk memperpanjang umur struktural pesawat hingga lebih dari 50% lebih lama dari produksi pesawat F-16 sebelumnya. Perangkat lunak F-16 Block 70 memanfaatkan teknologi yang tidak tersedia ketika F-16 Block sebelumnya dikembangkan dan diproduksi. Kemampuan operasional ditingkatkan melalui data link canggih, pot penargetan, dan senjata, navigasi GPS presisi dan sistem penghindaran tabrakan tanah otomatis, Auto GCAS.